Pada suatu tempat malam, inzil ya Muhammad, fasalli rak'atain. Mentelah ke Muhammad, sembahyang dua rakaat. Sembahyang beliau. Wahai Jibril, biaran tempat ini. Oh, hadza baitu lahmin alladhi wulida fihi Isa alaihi salam. Oh, ini tempat sak berkah ini adalah bait Bethlehem yang membangkit. Ini adalah Bethlehem, ialah tante lahiran Nabi Isa alaihi salam. Tempat-tempat berkah ini dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau nyampe di Masjidil Aqsa adalah Nabi untuk mendapatkan keberkahan-keberkahannya. Makanya lamun itu di dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah arak muntiyakini sebagai tempat-tempat sabar berkah, karena memang Nabi mengajarkan kita boleh marak ni marak niki, lamun dengan salafi wahabi jandein kang dein kanggu samput niki mun dengan wahabi kan dein kanggu lalu demangkin gua hiro kanggu baik berkah li gua hiro kira-kira niki kan ganggu karena Nabi ya tahun betapa lah ya tahun berkhulwat lah sampai terima wahyu sak pertama niki labuk dengan wahabi salafin dan kang dikang kanggu tapi lalu ziarah jok makam wali kan ganggu muntiyakini karena tempat ini adalah tempat yang berkah. Tanggut nak apalagi nak Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, semua tempat-tempat berkah sampai bekas-bekas peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keyakinan aswaja niki adalah keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Thumma alhamdulillahilladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ثم الصلاة والسلام على خير الورى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ampura yang dewek yang hormati dani ayahanda Abah Tuan Guru Haji Izazi, Abah Tuan Guru Haji Izazi Guru Tiang Pulungguh Sami, Masyaikh Tiang Pulungguh Sami, kita doakan beliau mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus mendawamkan kesehatan kepada beliau, keistiqomahan untuk bisa berkhidmah, mengajarkan Tiang Pulungguh Sami ajaran-ajaran Islam yang lurus. Ajaran-ajaran Islam yang mampu membawa Pulungguh Sami menuju manusia yang lebih baik. Ampura yang dewek tiang hormati yang ada di sebelah tiang niki, dani Bapak Kepala Desa Gemel, Bapak Muhammad Ramli, lalu tiang Supardi Ramli. Alhamdulillah kita dipertemukan sama beliau bersilaturahmi pada majlis yang mulia niki, pada majlis yang barokah niki, tiada lain yang tiada bukan tujuan tiang Pulungguh Sami li'la'i kalimatillah.
untuk mengagungkan dan meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ampura yang dewek tiang hormati Bapak Kepala Kadus, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ampura tidak bisa tiang sebutkan satu persatu. Singkatnya para hadirin wal hadirat jamaah peringatan Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari yang berbahagia dan barokah ini. Saat pertama-tama sila ya kiring pulunggung sami kepada barang-barang memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam niki masih tekican sehat. Alhamdulillah. Masih terkecang bau lampak jok masjid niki. Masih tiang niki naik tiang pulunggo sami datang jok masjid niki. Lamun nak dek kana iradah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala tiba kepada bareng-bareng dek niki. Mustahil tak bau melinggih kepada bareng-bareng mengadakan acara sak mulia niki. Maka sirak kepada bersyukur balik-balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semeton-semeton jari pulunggung sami sak sampun meninggal dunia sak mangkin arak di dalam kubur niki sungguh dan sungguh si rindu nak milik tulang di dunia. Andin ya ia berdua kepeng dengan paling sugih di dunia ia. Si nak yak bayah kesempatan sak tebing nirup di dunia niki si semeton jari pulunggung sami sak sampun meninggal dunia. Niscaya yang berbing harta selawat ini. Niscaya yang beli kesempatan sak mahal sak dunia sak tebing ini. Maka niki menjadi pelajaran tiba khususnya tiang pribadi dan kepada barang-barang niki. Sesungguhnya kesempatan selawat dunia niki adalah harga yang sangat mahal. Kesempatan sak terkicat terirup di dunia niki adalah kesempatan sak sangat mahal, sandek mungkin dan mustahil ya tulak malit lamun tuah te kuih lemak sida Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara lain kesempatan irup niki sila kepada bareng-bareng. Menggunakannya, mengisinya dengan hal-hal sak positif. Kira-kira pegawaian niki anbo jadi ibadah apa ndik? Lamun nak jari ibadah gawe aruan. Kira-kira pegawaian keniki ya pina Allah Subhanahu wa taala sili murka atau ndik? Lamun nak pina Allah Subhanahu wa taala sili murka aruan tan bilin. Karena sesungguhnya hirup di dunia niki tiada lain dan tiada bukan illa liya'budun. Kecuali hanya untuk menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kedua silat kepada barang-barang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pulunggung sami niki dirindukan bukan hanya dirindukan si pulunggung sami. Lamun kak tanya mangkin setiap tak mangkin arak tokol di masjid niki cinta tepan di jok Nabi Muhammad pasti dan dengan meyakinkan tak sebut walaupun tak bau je andin arak tokol di tejak melet berembiruan searan wajah mulia wajah agung sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar kita ya rindu ge. Wajar tak kangen era Nabi kita. Akan tetapi Nabi Muhammad niki dirindukan oleh seluruh alam. Dirindukan isi selapuk malaikat. Dirindukan isi selapuk makhluk-makhluk langit agak jalan. Sampai-sampai dirindukan masih si alam barzah. Rinduan selapuk. Maka bersyukur kepada barang-barang Allah Subhanahu wa taala jarian pulunggung sami bagian daripada umat Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakak saaran ite niki bodek-bodek nggih, cendek-cendek marak tiang niki. Umur dinarak belo-belo, umur niki engkah 16, 70, 80 kah tahun terperembuk. Akan tetapi karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sak tebing kepada Nabi Muhammad niki, maka selaku umat masih mampu niki. Apa searak deket Nabi Muhammad. Nabi pun sak terjadi tiba Nabi Muhammad, maka milun sesuatu niki jadi mulia. Pelungguh sami jari umat Nabi Muhammad, maka milun telah pelungguh sami niki jari umat terbaik. Al-Quran niki diberikan kepada Nabi Muhammad, maka Al-Quran niki pun menjadi kitab yang terbaik. Dan banyak lain-lain niki karena sebab rahmat, kelebihan, keagungan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam niki terkumpul bareng-bareng niki untuk tiap memperingati salah satu perjalanan mulia beliau. Perjalanan agung beliau. Saya jari bendera, saya jari teken agama Islam niki, saya terjauh jari ciri khas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemak le jero kiamat. Saya jari pembeda antara umat Nabi Muhammad dengan umat-umat salah sak lain. Dan ni ayahanda tuan guru, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majlis Isra wal Mi'raj yang hormati, yang diminta untuk berbicara sekelumit tentang Isra wal Mi'raj di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai teniki ya bahas perjalanan beliau ulangan awal sampai akhir, sang dedak tutup sampai subuh. Oleh karena niki tunas izin ya te bahas secara umum saja niki nggih. Sebagai pengingat, lamun ingat barang sak solah niki, maka insyaallah nikilah jadi salah satu sebab. Pulunggum sami hadir le niki nggih dengan ikhlas karena Allah taala, bisa jadi niki menjadi sebab. Karena setiap pegawai yang saksolah niki adalah menjadi sebab untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan salain. Andin misal makin berdua yang tak anak, tak kurang solah. Okay. Tersuruh sembahyang anak tenikin dan ini anak sembahyang. Sembahyang niki ya wajib. Abareh julu pun. Agak-agak berat. Berdua yang kemungkin senina ya, ya nuntut-nuntut lontuh. Masih terbedue kepeng kali 500 buah ngendeng Malik. Nggih. Ah niki Pak Kades nggih uni langsung ya. Mungkin pengalaman pribadi niki nggih. Bedue semame. Den ini cukup sih sekek. Nah, nikilah tok ternyata. Mudah-mudahan karena berkah menghadiri acara Isra dan Mi'raj niki, Allah bukakan pintu-pintu kesadaran niki. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan niki. Oh, dia lek masjid niki arak niki layak dengan datang. Hadir lek majlis niki dengan tuan guru pengajian. Arak niat dia melihat anak jadi dengan solah, maka ben anak makin jadi dengan solah karena sebab puan hadiri majlis ilmu niki. Oh, niki berdua dia senina kurang solah. Ya siri-siri lontoh. Lagu sampun wah hadir di majlis ta'lim niki. Maka karena sebab hadir di majlis ta'lim niki, aneh pesolah dini niki solah. Jadi sampunan ya remehan setiap pegawai yang sasolah niki walaupun sekecil apapun. Gih. Karena bisa jadi niki jadi penyebab hidayah butiak jadi dengan sasolah niki. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati, perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki adalah perjalanan yang agung yang direkam di dalam kitab suci terbaik dan diabadikan di dalam Al-Qur'an, di mana perjalanan Isra dan Mi'raj niki
diakui kebenarannya oleh seluruh mazhab, seluruh aliran ideologi, ya teparan kena dengan Syiah, kena Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan semua, Mu'tazilah sampai kena Wahabi, Salafi, yakin dan menimani saran perjalanan Isra dan Mi'raj. Napi sebab? Karena ia termaktub oleh Al-Qur'an. Hanya arah perbedaan sekali tentang Isra dan Mi'raj, tapi perbedaan searah oleh ulama niki tidak bisa menghilangkan hakikat kebenaran perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki adalah pelajaran sabelik. Mungkin yang akan ceritakan sekelumit perjalanannya beliau. Akan tapi yang penting adalah napi nilai-nilai yang penting. Napi rahasia-rahasia yang bisa kita ambil dari perjalanan ini. Dendek hanya mendengarkan perjalanan Isra dan Mi'raj ini, tapi tidak bisa mengambil manfaat. Ndek tahu bait mutiara searah di dalam perjalanan ini. Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu yang sangat mulia, yang sangat agung tanpa adanya rahasia agung, rahasia mulia yang ada di dalam. Pulungguh saniki pun manusia biasa ndek tuah sairap lalu ya kejadian-kejadian sahaneh lek diri, nggih. Okay. Itu pun luar biasa sih parah. Apalagi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, sebab Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad niki lamun tak bicara syariat niki karena meninggalnya dua orang terbaik. Orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad meninggalkan beliau. Ibun teparan aran Amul Huzni. Tahun kesedihan pada saatnya. Ini kira secara syariat. Tapi semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian perjalanan Isra dan Mi'raj niki salah satunya adalah dengan tujuan marak model itu lalu tamasya. Nabi Muhammad yang lalu tamasya salah sekik. Yang lalu tuduk lah urin bahasa. Ada yang sangka sedih isi. Meninggalnya orang-orang yang beliau cintai bila bantal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka singkat cerita perjalanan niki ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dalam sebuah riwayat tersebutan nyekan beliau masari. Nyekan beliau masari dalam salah sekek riwayat searak kancen telu. Arak sakena dengan Abu Bakar dengan Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad arah di tengah. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Mbeyek manusia sepaling solah niki. Maka diambillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senggita ruan ciri-ciri. Senggita ruan cahaya searah Rasulullah, maka diambillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipersiapkan oleh Allah bertemu dengan Az-Zat Al-Wajibul Wujud, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya andai kenikmatan di atas kenikmatan yang tidak bertepi niki nggih. Napi kenikmatan yang lebih besar sak mutbosit parang sita selain bahwa nikmat tak boleh dikanti Allah taala. Nggih, nenten narak nikmat malik. Maka nikilah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mungkin yang terbedaikan ke Allah Ta'ala ini. Sak maha sempurna. Sak ciptaan pelunggung sami dengan keadaan yang sempurna. Maka di engkanggu senuh yang berdaikan ke sifat-sifat sak kurang sempurna. Maka kemudian dibelahlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadanya. Angkat beliau deket di sumur Zamzam. Tebelah dada beliau, tepersih dada beliau lawan sifat-sifat sak negatif.
Dalam sepuluh riwayat disebutkan hanya yang ada tinggal hikmah dan keimanan searah kancah keberkahan di dadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sepuluh riwayat kendaraan yang dipakai oleh beliau Nabi Aran niki Ibu. Masih diingat kira-kira niki sekali setahun soal merah. Aran Bu. Nabi Burak niki. Karena dituah dengah aran-aran hewan burak le dunia ni kenena. Burak niki adalah markabul anbiya. Burak niki adalah alat perjalanan para nabi-nabi dan rasul. Maka dipakailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam burak niki untuk beliau diperjalankan langan Mekah sampai Masjidil Aqsa. Langan Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi perjalanan niki kan banyak di dalam satu riwayat. Perjalanan Nabi langan Mekah sampai ke Masjidil Aqsa ini banyak sekali yang beliau temukan. Tak pertama, okay. Ketika beliau bersama malaikat Jibril, sebelah kanannya malaikat malaikat Israfil di sebelah kirinya menaiki burak niki. Ketika nataikan burak niki pada suatu tempat, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, inzil salli fihi rak'atain. Inzil fasalli rak'atain. Wahai Muhammad, turun ke letih. Sembahyang sunnah 2 rakaat. Kemudian Nabi Muhammad patuh dengan perintah niki, beliau salat sunnah 2 rakaat. Lalu timbul pertanyaan dari beliau. Wahai Jibril, ngene nggih. Pasien beliau. Nabi kena bungsur baru mentelah di tempat sak niki. Bungsur aku sembahyang 2 rakaat. Oh ya Muhammad, hadza ardut thayyib, ardun thayyibah. Ardun mubarakah, ardun munawwarah. Allati maqamu hijratik wa maqari mamatik. Tempat satam sembahyang niki adalah ye jadi tempat tamak hijrah lemak. Ye tamak persiapan lemak masih ye tamak kuburan lemak di tempat samulia niki. Maka niki le Madinatul Munawwarah. Beliau kemudian melanjutkan perjalanannya di suatu tempat, inzil ya Muhammad wa salli rak'atain. Mentelah beliau sembahyangan 2 rakaat, tertanya si Rasulullah, Nabi aran tempat niki bung suruk sembahyang wahai Jibril. Oh hadza kana Musa kallamallahu fihi wa nadahu. Oh tempat ni Muhammad adalah layak Nabi Allah Musa ia tak berbicara dengan Allah kan dia tak bermunajat untuk menerima firman-firman Allah. Maka yang boyak berkah dalam sembahyang ini. Kemudian dilanjutkan perjalanannya beliau. Pada suatu tempat Malik, inzil ya Muhammad fasalli rak'atain. Mentelah ke Muhammad sembahyang 2 rakaat. Sembahyang beliau. Wahai Jibril, biaran tempat niki. Oh hadza baitul lahmin alladhi wulida fihi Isa alaihi salam. Oh ni tempat sak berkah ni adalah bait Bethlehem yang membangkitkan. Niki adalah Bethlehem, ialah tonton lahiran Nabi Isa alaihi salam. Tempat-tempat berkah niki dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau nyampe juk Masjidil Aqsa adalah Nabi untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan niki. Makanya lamun itu di dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah arak muntiyakini sebagai tempat-tempat sabar berkah. Karena memang Nabi mengajarkan kita boleh marak niki. Namun dengan salafi Wahabi jangan diengkanggu. Samput niki. Namun dengan Wahabi kan diengkanggu.
Lalu dia makin di gua Hiro. Kanggo berkah di gua Hiro kira-kira ini. Kan? Kanggo. Karena Nabi ya tahun betapa lah. Ya tahun berkhulwat lah sampai terima wahyu sak pertama ini. Lalu dengan Wahabi salafin di engkang. Di engkang. Kanggo tak pula lalu ziarah jok makam wali. Kang, kanggo. Munti yakini karena tempat ini adalah tempat yang berkah. Kanggo nak apalagi nak Masjidil Haram, pakai Masjid Nabawi. Semua tempat-tempat berkah sampai bekas-bekas peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keyakinan aswaja niki adalah keberkah, keberkahan. Bulun beliau pokok tamu demak be kemelet sang nangis dijaga nggih. Ane tak mau idam baik berembirin idam tangkung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat tak demak sang bercucuran air mata dijaga. Napi si berkah sak napi wande kadu si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki baru sampai Masjidil Aqsa niki. Di Uman masih belo perjalanan niki. Tapi tengahkan persingkat hanya perjalanan langan Mekah sampai Masjidil Aqsa. Jadi pelajaran saya mau terbaik. Di dalam perjalanan beliau langan Mekah ke Masjidil Aqsa niki, tentunya Allah Subhanahu wa taala banyak gati memperlihatkan kepada beliau kejadian-kejadian seaneh. Kejadian-kejadian yang menjadi peringatan tiba umat beliau. Nabi sak pertama dulu dalam sebuah perjalanan beliau ini dalam riwayat arak mundait sebuah kaum kaum niki yazra'un wa yahsadun bi yaumaini ia bercocok tanam kaum-kaum niki arak-arak dua jelur langsung dia manen kan niki suatu yang mustahil. Pulunggum sami lemu mayak cocok tanam padi nganti sepira bulan, telu bulan deh. Telu bulan tengah. Lagu beliau melihat arak sopok kaum, arak dua jelu, sejelu nalet, jelu kedua langsung manen. Karena beliau rasa ingin tahu. Nanya jawab malaikat Jibril. Wahai Jibril, hebat dengan ni, maka engkah dua jelo bu langsung nini. Apa pegawaian dengan saat ni bu sampai menilalu? Nabi disebut dalam ulama ni disebutkan dalam ulama tafsir hadza sur'atu thamaratil ubudiyah. Si becat berbuah aran ibadah dengan samarat ni. Saya niki al mujahiduna fi sabilillah. Dengan sak berjihad di jalan Allah. Ane buat media jihad, lagu dendek jihad di Indonesia, okay? Indonesia Jawa aman, mau berjihad di Indonesia jangan salah arah. Tu, tu berjihad tu, jelas-jelas musuh kafir dengan musuh Yahudi itu di Palestina baru jelas. Dendek di Indonesia. Nabi salah sekali yang kelebihan dengan jihad memang disebut si Rasulullah adalah surga kumpul-kumpul. Selama tadi berdiri utang, okay? Selama tadi berdiri utang, namun itu lalu jihad ini, dari pegawaian di luar sembahyang, pegawaian, pokok dosa wah ini. Dosa wah gawe, wah. Kecuali utang. Buk tobat manusia ini kita berjihad. Buk mati di dalam peperangan. Maka mati di dalam peperangan ini lah yang menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala umpul-umpul ya tamasur surga. Jadi dosa-dosa samun gawe sebelumnya niki diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan yang lain ini gue gati niki lemun tak seke-seke traos. Tapi yang akan persingkat di dalam perjalanan yang lain kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafi munengat. Munengat sopok manusia. Sopok kaum teplewas ongkok si batu neraka teplewas ongkok si batu neraka sampai lebur ongkok
Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pegawaian manusia ni ke Jibril. Sampai sak menon tantep lewas ongkok sampai lebur. Nanteken. Tulak malik ongkok kepala niki malah biasa malik teplewas sampai lebur. Non tulak ongkok malik malah biasa teplewas sampai lebur. Bertanyalah Rasulullah, wahai Jibril, kasihan, ingat dengan ni apa pegawaian dengan samar meniruan. Sak teplewas ongkok si betul neraka sampai lebur tulak malik ongkok malik teplewas. Nabi basan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengingat jok tiang pribadi. Humul ladzina tatafaqalu ru'usuhum 'anis salati. Oh, dengan saat terlewas ongkok si betul neraka lemak sampai lebur lemak niki adalah perumpamaan umat-umat usa berat niye mele gawe sembahyang. Nggih ibu-ibu, perumpamaan dengan sak berat gawe sembahyang. Dinara dengan nak milih tanda angkat tangan le niki siap mata pelewas songkok bendek wahaneh tu kada pelewas songkok dek neraka berat lalu pelewas songkok dek dunia pun podek-podek batu dek tebani kah sakit si menakut. Jadi Nabi pesan le niki si penting aran perkara sembahyang. Berembir wan kesibuk pelungguh sami lamun wah waktu sembahyang aruang tan sembahyang. Berembir wan pulungkum sami apapun keadaan, apapun alasan sembahyang niki ndek kanggo iya tebi din. Dak boleh ditinggalkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun lek sriyo manusia saniki. Manusia-manusia sak terlewas ongkok ndek jelo kiamat niki sampai lebur ongkok. Niki salah seket pendait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan beliau yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napi mun seriuk niki. Mun seriuk manusia-manusia tak ngono ngelik sungai darah. Ngono ngelik sungai darah. Ketika lalu yak nyedi bersedih dengan niki juk sedih teplewas si betul dan tebing juk sedih menakutkan kan suara niki ke bawa apa deh menakutkan suara lebih baik tak takut makin ya. Daripada sak lemak niki sirian tak takut makin ayak ketanya makin apakah azab neraka apakah azab kubur niki ya tentu bapak-bapak tentu. Apakah nikmat kubur niki ya tentu? Tentu. Tetap terdengar setiap dengan meninggal dunia. Wal jannatu haqqun wa 'adzabul qabri haqqun wa na'imul jannah haqqun. Sampun tiyakinin niki azab sak pedih niki ya narak. Nikmat yang tiada terhingga niki ya narak. Ketujuan itu tebarak si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serian kita ya pahit ya kenyering ya takut le dunia dibanding lemak ketika le jelo akhirat dek narak istilah maaf dek narak istilah apapun. Maka perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah pelajaran balik untuk tiang pulau sami mengabdi menghambakan diri hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tiang hanya akan menceritakan sampai Masjidil Aqsa-nya doang ya karena waktu. Di Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha ini kira waktu saat lain. Sampai Nabi Muhammad kemudian nyampe ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, wa berkumpul para Nabi dan Rasul. Sejumlah ribuan, ratusan ribu ini kisah pun berkumpul. Sampai di kitab ini disebutkan, hatta imtala al-masjid. Sampai penuh masjid ini. Isin hanya Nabi dan Rasul luang isin. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum ayyuhal anbiya wal rusul. Dijawab si para Nabi dan Rasul, dijawab si para malaikat. Yang anehnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau Nabi saat terakhir, tapi naklah dia jadi imam sembahyang sunnah dua rakaat.
Nabi pesan searak leniki bahwa Nabi Pelunggong Sami ini adalah yang jadi pemimpin para nabi, yang jadi pemimpin seluruh umat manusia dalam lejolo kiamat. Arak sopok kisah di dalam setelah selesai sembahyang niki terjadi pertanyaan di antara para nabi dan rasul niki. Nabi ia tanya pira nak jadi kiamat. Pira dah datang jelo kiamat niki. Tetanya jok Nabi Ibrahim la ilma li fi hadhihi. Dia nara ilmu kau ada masalah sana. Coba tanya ke Nabi Isa. Tetanya jok Nabi Isa pira nak datang jelo kiamat. Oh dia nara belum ke ilmu lah masa niki. Tetanya jok Nabi Musa. Nabi Musa pun dia tahu masalah ilmu niki. Hanya sahaja dikasih tahu tanda-tanda lemak yang rapat datang jelo kiamat. Piran langan tanda, langan zaman Nabi Muhammad sampun tersebut tanda-tanda ini. Seren makin memang seren rapat jelo kiamat. Hanya dia tahu ini terpiran tayak dari jelo kiamat. Dan penting kita ya tahu piran jelo kiamat. Dia terpenting kita tahu piran jaya kiamat nih. Tak penting kita tahu. Itu adalah urusannya Allah Subhanahu Wa Taala kapan mau ditakdirkan kiamat ini. Sak penting menjadi tunggas yang Pelunggu Sami makin adalah pacu-pacu ibadah. Nih. Pacu-pacu sembahyang, pacu-pacu peririk diri. Karena di antara salah satu singkatnya hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di surga, ketika nikit yang lempar nikit cerita jok atas, dia. Ketika beliau diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara salah satu sifat surga yang sangat luar biasa sedia arah le dunia mungkin mah, di mana sifat surga nikit yura batinuha min zahiriha wa zahiruha min batinih. Baun tengat luah langan dalam, baun tengat dalam langan luah. Enggak mau sih tertangkap itu si akal kemarin niki kan padahal sesungguhnya surga niki kan mala ainun ra'at. Dem bau din wah tengat si penentang niki si mata niki. Wala udhunun sami'at din wah terdengar si telinga niki. Wala khatar ala qalbi bashar din wah bau terlintas di dalam atin pun din bau niki sifat surga. Maka tertanya kemudian si Rasul, ya Jibril, niki terakhir nge, ya Jibril, mangka kesolahan surga niki Jibril, mangka keindahan kaya surga niki, dek bosi keceritaan surga niki kesolahan surga niki, saya mau surga sama niruan si kesolahan ini lemak Jibril. Kemudian malaikat Jibril menjawab pertanyaan Nabi Muhammad, hadhil jannah li ummatika. Surga ini lemak untuk umat wahai Muhammad. Umat Musa berembi. Ummatika pertama adalah qabal kalamu. Sak kedua at'amat ta'am. Sak ketelun damas siam. Sak keempat adalah al-qiyamu bil layli wan nasu niyam. Niki surga sak takmun seriuk si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mi'rat niki yang tebing yang terpersiapan si untuk empat dengan niki saya sempat dengan niki bahasan Rasulullah kepada malaikat Jibril sak pertama li tibil kalam tiba dengan sak rawas sak solah mun ngeraos solah doang kan ngeraos biwih sak tebing sak Allah Subhanahu wa taala nende kadun sin pinak permusuhan kan je batur biwih sak tebing sak Allah Subhanahu wa taala ni kende pinak sin diri rawas dengan nende pinak sin sebar fitnah biwih sak tebing sak Allah Subhanahu wa taala ni kende giran sin kadun nyupa hanya mun kadun sugul niki biwih niki hanya untuk sak solah doang kul khairan au tasmut. Katakan hal-hal yang baik. Lemu tadi tahu gawe sebaik niki lebih baik teduk pesan Rasulullah. Niki sifat sak pertama. Sak kedua at'amut ta'am au it'amut ta'am. Dengan sak pacu bersedekah. Dengan sak berbeng mangan, maksud niki dengan sak pacu bersedekah. Dendek tu tunggu sugih buat bersedekah. Bersedekah insyaallah ya sugih. Nabi bahasa Rasulullah, manusia terbaik niki adalah manusia dalam keadaan pailit.
dalam keadaan susah, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan tim berdua apa-apa, lagu masih milih bersedekah. Niki manusia terbaik bahasa Rasulullah. Lamun tak sugih, ya, gampang kan? Lamun tak sugih, bersedekah kan kepeng kesemeliar, bersedekah sejuta kan aman. Tapi ketika kita dia berdua kepeng, ketika kita sulit, ketika kita papa, ketika kita luwe utang, ketika segala macam, lagu masih milih bersedekah, maka niki adalah manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niki saat kedua nikmat untuk surga niki. Saat ketelu, surga niki antara siapan untuk liman damasya, untuk dengan sak pacu puasa. Puasa niki adalah syariat, bukan hanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa niki adalah syariat para nabi dan rasul yang sebelumnya juga. Jadi yang perlu kumsami lamun ada waktu-waktu luang sila puasa. Lah lagu aku kan pegawai yang berat. Maka niki ya sunnah. Lamun ada waktu luang, lamun andek mengganggu pegawaian, maka sila. Surga niki dipersiapkan untuk dengan sak pacu puasa. Dan yang terakhir ini paling penting. Nabi al-qiyamu bil-layli wal-nasu niyam. Dengan sakpacu sembahyang malam. Ketika manusia-manusia ini kenyakan tinduk. Karena tidak ada satupun dalam sejarah umat manusia. Tidak ada satupun manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan niki adalah dengan sakpacu irupan kemalam nih. Istilah bahasa apa? Bumen malam nyagunin. Coba. Sampai-sampai ini disebutkan di dalam Al-Quran. Di narak ya ikhtilaf para ulama. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa'i yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sebagian malam ini kita hajudlah kamu. Nafilatan sembahyang sunnah. Asa'i yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga malahan asa ini para ahli tafsir nabi kena. Malahan para ahli tafsir asa ini dapat artian mudah-mudahan. Wajib. Asa ay bimakna aujaba. Wajib hukum yak tebing si Allah Subhanahu wa taala maqaman mahmuda. Tempat sak terpuji niki. Nabi tempat sak terpuji adalah tempat tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tiang penunggu sami ini keistimewaan di hadapannya. Niki janji Allah. Dia napa janji Rasulullah, dia napa janji manusia. Dengan sagirang irupan malam niki asa ai aujaba. Ai yab'atha rabbuka wajib datang ya tebing si Allah Subhanahu wa taala maqam sa terpuji niki. Maka nikilah menjadi tugas tiang penunggu sami khususnya tiang sama si fakir ilmu niki. Setelah kita sembahyang lima waktu wajib, coba latihan duduk lemon terdewah mana-mana sekali sebulan. Lemon tidak mampu lemon tuah terbiasa sekali sebulan, coba dirubah sekali seminggu. Lemon tuah mampu sekali seminggu, milih terombok malik, coba sekali dua minggu. Lemon mampu malik, coba sekali telu minggu. Maka niki adalah cara terbaik ulunggum sami. Karena memang banyak ayat-ayat, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, itu semua para ulama, para nabi dan semuanya niki, semua mereka niki mendapatkannya pada sepertiga waktu malam niki. Nabi rahasia hanya Allah yang tahu. Hanya tiang penunggu sami niki ditugaskan oleh Allah boyak kebaikan-kebaikan niki di sepertiga malam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah Isra wal Mi'raj yang tiang hormati, ampura tiang tidak bisa berpanjang lebar. Mudah-mudahan tiang penunggu sami dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang lebih baik untuk terus berani agama Islam niki. Nggih, sampunan yang merasa cukup dengan agama Islam niki, sampunan yang merasa cukup si ilmu tiang penunggu sami, maka insyaallah selamat tiang penunggu sami terus istiqamah, terus milih merajah agama Islam niki dengan ikhlas, maka insyaallah Allah pun akan menggerakkan hati-hati tiang penunggu sami untuk terus mau mencari kebenaran untuk mendapatkan keistiqomahan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya yang mohon maaf.
apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ilmu yang sak picik niki arah kata-kata sak salah, maka niki karena kekurangan ilmu dan kefakiran tiang lek hadapan pelunggum sani. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan hanya berasal dari tiang yang dicampuri dengan setan dan iblis dengan niki. Maka tiang mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.